itu adalah Sungai Banjaran. Dan ini adalah jembatan, sisa-sisa jembatan rel kereta api yang melintasi Sungai Banjaran. Kita menyusuri sini. Ini bantalannya masih ada. Menuju ke arah Sawangan. Kita menuju ke arah Sawangan. Apa? Ini nggak kuat, jangan dipegang. Oh, ini nggak kuat, jangan dipegang. Oh, ini kayunya udah lemah penahannya. Inilah Sungai Banjaran. Dan saya berdiri di atasnya. Di sisa jembatan kereta api Sungai Banjaran yang sekarang sudah menjadi jalur kendaraan roda 2. Ini saya lagi berjalan kembali ke arah Stasiun Raya Purwokerto. Di sana sungainya itu bercabang dari arah sana dan arah sana. Terus ke selatan sana, ke arah menuju Sungai Serayu atau Sungai Logawa. Wah, ini udah jadi tempat pembuangan sampah warga, jembatan ini. Sayang ya, jadi kotor ya. Ini. Kalau kita turun gimana? Kita turun, nggak tahu, nanti kita cari jalannya, mungkin dari sana, Ra. Nah, ini dia jalannya nih, kita turun. Ayo turun, jangan duduk di tanah kotor. Enggak apa-apa, kamu jalan tegak aja, pelan-pelan. Inilah area bawahnya. Ayo, Ra. Pasir, lempeng pasir. Nah, itulah dia jembatannya, tertutup. Nah, kita berada di bawahnya tuh. Ini, Pak. Nah, inilah dia jembatan Sungai Banjaran di Kota Purwokerto, jalur kereta yang melintas ke di kawasan Sawangan ini, melintas ke arah Wonosobo sana. Iya. Kokoh sekali ya, Raya, bangunannya ya. Kelihatan kuat ya bangunannya ya. Kokoh sekali, ini bangunan dari zaman Belanda. Suara apa itu? Ini kayaknya dalam nih daerah sini. Awas, 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 awas